Indonesia hari ini memiliki agenda bahwa kita mengadakan International Judge Training. Jadi selain untuk refreshment ketentuan-ketentuan atau amandemen di EMA 2018-2019, Judge Training dari EMA Indonesia, di mana yang hadir juga bukan hanya dari Indonesia, ada dari Malaysia, ada dari Taiwan. Jadi Judge Training itu adalah kita bisa mendapatkan satu kesamaan di antara juri-juri bagaimana caranya untuk memberikan penilaian secara adil dan fair. Jadi kita ada poin-poinnya yang harus kita ikuti berdasarkan rulebook dari asosiasi EMA. Jadi dalam satu asosiasi car audio pada khususnya, peranan juri sangat penting sekali, karena dalam satu kompetisi bahwa juri diharapkan netral. Seperti kita di EMA ini adalah juri untuk penilaian audio mobil. Jadi kategorinya misalnya sound quality, di situ kita harus bisa memberikan penilaian mulai dari staging, imaging, tonal akurasi dan segala macam. Nah, di sini peran juri adalah untuk memberikan penilaian secara adil dan tanpa ada bias apapun, jadi kita bisa mendapatkan hasil yang bukan subjektif tapi adalah objektif.